Mobil truk PS nomor polisi BH8404ME mengerem ditabrak dari belakang oleh truk PS nomor polisi BH8344WU berwarna biru, sehingga terdorong menghantam sepeda motor Beat tanpa nomor polisi hingga terseret. Insiden ini terjadi di Dusun Remaji, Desa Ranto Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, mengakibatkan 3 orang yang mengendarai sepeda motor Beat meninggal di tempat. 2 sopir truk dan kernet berhasil melarikan diri dari amukan massa dan sudah diamankan di Mapolres Tebo. Sedangkan 2 mobil truk dibakar oleh massa. Kapolres Tebo AKBP Budi Rahmat yang didampingi Kasat Lantas Aulia Rahmat mengatakan, dari olah TKP sementara kejadian ini akibat kelalaian pengemudi dengan beban berat berisi batu bata. Akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal di tempat, yang terdiri dari Jamila, Mahmudi, dan Darmawan. Jadi terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas antara 2 truk dengan 1 unit sepeda motor. Kejadian pukul 9.00 waktu Sumatera Barat di Desa Ranto Api biru menabrak truk warna hijau sehingga menyebabkan truk warna hijau menabrak pengendara sepeda motor yang mengakibatkan korban mengalami meninggal dunia. Dari Jambi, Mas Mulhadi Tribrata TV, salam Tribrata.